Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Akhirnya muncul Arya Saloka dituntut klarifikasi gosip selingkuh dengan Amanda Manopo. Arya Saloka dan Amanda Manopo sukses membangun citra sebagai pasangan suami istri di sinetron Ikatan Cinta. Namun Arya Saloka yang sudah berstatus sebagai suami Putriani menjadikan hubungan mereka terlarang di dunia nyata. Namun baru-baru ini beredar video Arya Saloka dan Amanda Manopo yang menunjukkan kemesraan di dalam mobil. Dari video yang terlihat, kemesraan Arya dan Amanda bukan untuk adegan dalam sinetron. Di tengah kegemparan tersebut, Arya Saloka akhirnya muncul membagikan potret terbaru melalui Instagram. Seolah enggan menggubris gosip, Arya Saloka memilih membagikan potret sang putra. Ijar, tulis Arya Saloka pada Sabtu 29 April 2022. Ijar sendiri merupakan singkatan dari nama putra Arya Ibrahim Jalaluddin Rumi. Postingan Arya Saloka lantas diserbu warganet dengan sejumlah desakan untuk mengklarifikasi gosip yang beredar. Berbeda dengan Putriani yang telah membatasi kolom komentar postingannya di Instagram, Arya tetap menyediakan tempat untuk para followersnya berbagi pemikiran. Apa benar komentar akun Erina? Gimana tanggapannya mas? Sahut akun Irsa. Klarifikasi atuh biar gak jadi fitnah, kata akun Gita. Giliran ada gosip baru upload, sindir akun yang lainnya. Sementara itu sejumlah dukungan ramai dituliskan oleh Putriani. Meski tak mengalaminya sendiri, banyak perempuan menilai wajar apabila Putriani sebagai istri terbakar api cemburu. Sabar ya kak, aku yang sakit banget lihatnya. Kamu yang lebih paham. Makan hati banget, emang laki-laki kalau sudah di puncak suka lupa diri. Mesra sama istri gak pernah diposting, tapi mesra sama wanita lain sampai FYP, tulis salah satu warganet. Putriani sendiri selama ini selalu memberikan kebebasan untuk Arya Saloka dalam menjalankan profesionalnya sebagai aktor. Ya bahkan tak masalah dengan adegan ciuman Arya bersama lawan mainnya. Aku selalu ngomong mbak panggilan ke Arya Saloka. Lu kalau mau ada apa-apa aja bilang. Misalnya ada adegan ciuman atau apa kasih tahu gue. Gue kan baik-baik saja. Tutur Putriani dalam sebuah wawancara. Bagaimana pendapatmu? Diberitakan sebelumnya, heboh beredar soal video mesra antara Amanda Manopo dan Arya Saloka yang tersebar di media sosial. Dituding sebagai video perselingkuhan tersebut, warganet justru menyoroti perasaan Putriani. Sempat menjadi partner dalam satu sinetron, Amanda dan Arya Saloka memang berperan sebagai pasangan suami istri. Lantas seperti apa video mesra antara Amanda dan Arya Saloka? Kabar heboh datang dari selebriti nomor satu tanah air yaitu Arya Saloka dan Amanda Manopo yang sempat tergabung dalam satu sinetron. Viral video kemesraan mereka berdua saat berada di mobil. Warganet menduga jika keduanya terjalin perselingkuhan. Tak hanya dipasangkan sebagai suami istri di dalam sinetron, Amanda Manopo dan Arya Saloka pun sering dijodoh-jodohkan oleh warganet. Namun melihat video kemesraan tersebut, warganet justru menyoroti perasaan istri dari Arya Saloka yaitu Putriani. Pasalnya dalam video viral tersebut, Arya Saloka tampak tengah mencium lengan Amanda Manopo dan terlihat begitu manja. Diduga bukan bagian dari sketch sinetron. Warganet menduga kuat jika Amanda Manopo dan Arya Saloka berselingkuh. Dalam sebuah postingan akun fanbase di TikTok @amandamanopolugue4, video kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat jelas. Video tersebut berhasil ditonton oleh 3 juta penonton. Dalam video tersebut sejumlah warganet memberikan komentar dan mengasihi sosok Putriani Saloka. Kasihan istrinya, ini beneran gak sih? Tulis netter dilansir Intip Seleb Jumat 29 April 2022. Kasihan istrinya sah, imbuh netter yang lain. Sakit banget pasti jadi Putriani, pungkas netter. Diberitakan sebelumnya keputusan Arya Saloka untuk keluar dari sinetron yang tengah membuat namanya menjadi terkenal.
lantaran alur cerita sinetron yang sudah sangat berbelit. Namun isu perselingkuhan yang disusul dengan beredar video kemesraannya dengan Amanda Menopo diduga kuat menjadi salah satu alasan Arya Saloka hengkang dari sinetron tersebut. Pasalnya kedekatan Amanda Menopo dan Arya Saloka seringkali disalahartikan oleh warganet dan justru malah dijodohkan-jodohkan agar menjadi pasangan di dunia nyata. Hal ini membuat publik baper lantaran akting Amanda dan Arya Saloka di sinetron begitu keren dan sempurna.